Jadi apapun ditanyakan pada ketika ini, kita ada Yeah. Dr. Muhammad Hafiz Mat Aneh, pengarah akademik pendidikan ada Sekolah Makmal UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris di talian. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Doktor kerana bersama kami di Malaysia petang ini. Jadi rencamnya untuk seminggu dua ini, bagaimana dari segi pemerhatian awal Doktor terlebih dahulu melihat PDRP ini berlangsung? PDPR. Jadi PDPR ini berlangsung. Jadi macam mana pemerhatian Doktor terlebih dahulu? Dari dalam pada masa minggu dua berjalannya PDPR ni, kita memang dapat lihatlah pelbagai reaksi sebenarnya daripada netizen, daripada apa-apa, daripada guru-guru yang melihat kepada perjalanan PDPR ni sendiri. Dan saya rasa semua pun boleh masuk berkenaan dengan isu PDPR ni. Sebenarnya ianya tidak semestinya berlaku secara online yang juga real time. Sebenarnya PDPR ni juga boleh dijalankan dalam bentuk di luar talian. Yang maksudnya katanya guru-guru sendiri boleh print modul-modul pembelajaran sendiri dan boleh menyediakan modul-modul tersebut dan menghantar modul-modul tersebut kepada para murid lah. Boleh doktor, kalau boleh kita tengok overviewnya sedikit macam yang Syuhami sebut tadi, generasi pandemik ini dan kita risaukan bagaimana cara mereka menerima pembelajaran dan pengajaran di rumah. Jadi pada doktor, adakah ia berjalan dengan baik setakat pemerhatian doktor sekarang ini ataupun ia satu cubaan yang tidak berjaya untuk kita doktor? Okey, kalau kita ikut kepada rentetan peristiwa sebelum perintah tawalan pergerakan PKP 190 yang tahun lepas bermula sekitar Mac tahun lepas, guru-guru sebelum itu telah pun kita menggunakan pelbagai platform digital untuk pelajaran, contohnya Copyright, Google Classroom dan Microsoft Teams, mata pelajar yang biasa digunakan oleh guru lah. Akan tetapi platform, penggunaan platform ni tidak bersifat 100%, tidak bersifat 100%. Dan kemudian guru yang saya lihat untuk menjalankan PDPC secara total dalam talian juga tidak 100%. Kebanyakan guru pada waktu ketika itu, guru-guru melaksanakan PDPC secara flipped classroom ataupun pembelajaran berbalik. Dan semasa bermulanya perintah kawalan pergerakan, banyak pihak, contohnya pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Universiti Malaysia Sultan Idris dan juga lain-lain agensi seperti EDD telah pun menjalankan pelbagai jenis webinar dalam talian bagi menyokong transisi tersebut. Dan fikir-fikir ini lebih kepada meliputi memperkenalkan pelantar-pelantar lain yang boleh membantu tugas-tugas guru dalam menyediakan peran pengajaran yang sesuai untuk pelajar. Dan dalam pada masa yang sama juga, isu-isu logistik mula timbul. Seperti keberadaan talian internet, peranti yang tak cukup pula dan juga komitmen ibu bapa juga. Memang kita pun sedia maklum ada ibu bapa yang komen mereka terpaksa bekerja lebih lagi untuk memastikan pendidikan anak mereka berjalan dengan lancar dan sebagainya. Dan daripada itu, kita lihat juga KBM telah mengeluarkan modul panduan PDPR ni. Dan macam saya maklumkan tadi, PDPR ni tak semestinya berlaku dalam talian. Ini juga boleh berlaku di luar talian ataupun apa yang mereka panggil offsite. Offsite ni kalau kes-kes khas contohnya memerlukan satu pusat khas untuk menjalankan aktiviti pembelajaran tersebut. Dan saya rasa setakat ini PDPR berlangsung secara apa orang kata tu smooth lah. Dan kita tak boleh nak kata 100% smooth. Ada juga isu-isu logistiknya yang berlaku yang boleh menyebabkan proses itu, dinamik pembelajaran itu sedikit terganggu. Okey. Jadi dalam kita memberikan fokus, ya, di tangan saya ada manual pengajaran dan pembelajaran di rumah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan digariskan sini. Ibu bapa perlu ada sebenarnya Oan Syarinai modul ini di mana dijelaskan di sini kalau online berapa minit, berapa jam perlu prasekolah, hanya satu jam je berada di skrin di sekolah rendah. Namun begitu, fokusnya sekarang doktor, ya, banyak ibu bapa memberikan perhatian kepada anak-anak mereka yang baru pertama kali ke prasekolah dan kerisauan juga tentang penguasaan 3M di kalangan murid-murid itu sendiri. Jadi dua perkara ini, apa pemerhatian, perkongsian yang boleh diberikan oleh doktor? Pada pemerhatian saya lah, dari segi penguasaan 3M ini,
murid-murid, especially murid-murid sekolah rendah, memang akan terkesanlah. Okay. Kami di Universiti Negeri Sungai ini mempunyai tadika sendiri di bawah NCDRC, National Child Research and Development Centre. Uh-huh. Dan kita boleh lihat sebenarnya impak pembelajaran semasa pandemik COVID-19 ini. Pembelajaran kita tak dapat nak jalankan seperti biasa, dan penggiliran kedatangan murid ke tadika perlu dilaksanakan untuk merendahkan kemungkinan terkesan. So, itu sedikit sebanyak mengganggu pada proses pembelajaran yang telah dirancang awal oleh guru-guru. Dan tapi itu kalau kita ikutkan untuk tahun lepas, tapi tahun ini disebabkan guru-guru dapat melihat bahawa PDPR ini akan berlangsung lagi. Jadi apa yang telah berlaku pada kebiasaannya, sekolah-sekolah pada awal tahun mereka akan membuat persediaan untuk keseluruhan satu tahun. Baik. Jadi apa yang kita lihat sebenarnya guru-guru ini sudah pun bersedia sebenarnya untuk menghadapi PDPR lagi sekali. Okay. Cuma isu-isu yang bangkit adalah isu-isu seperti logistik macam itulah. Baik. Okey, baik. Terima kasih Doktor kerana memberikan kita input walaupun pendek ringkas, tapi kita dapat juga gistnya. Maksudnya mungkin kita perlu berjuang juga dari segi PDPR ni supaya ia dapat dijayakan dengan baik. Inilah nasib generasi pandemik dan juga kita ibu bapa mereka yang perlu menyokong mereka supaya mereka juga dapat menerima pembelajaran seperti mana yang kita terima walaupun dalam cabaran masa sekarang. Kita harus berakhir di sini. MPI berakhir di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Jadi sekian saja daripada saya, Syuhaimi Muhammad. Assalamualaikum. Saya Syarina, jumpa lagi.